<Sess> <Sess> Dalam hidupnya kita harus mencontoh apa yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pecinta ilmu, mari kita lanjutkan ta'lim kita pembahasan kitab Nasaih wal Ibad Kali ini kita akan membahas ucapan dari seorang hukama Ahli hikmah yang banyak memiliki ilmu ya. Para ulama-ulama salafus salih yang mereka dengan ilmunya Sangat bermanfaat kita ambil apa yang menjadi ucapan mereka Walaupun ini bukan ayat Al-Quran, bukan Al-Hadis, Tapi kalau ucapan ini mengandung hikmah... Mengandung nasihat... Alangkah baiknya kalau kita manfaatkan... Dalam kehidupan kita sehari-hari... Para hukama mengatakan salah satu asyik... Ada tiga cara... Menghilangkan kesusahan... Ada tiga cara upaya untuk menghilangkan kesusahan. Hidup pasti kita akan menemui yang namanya cobaan, rintangan dan gangguan. Hidup ini bagaikan roda yang berputar. Kadang kita ada di bagian atas, kadang kita ada di bagian bawah namanya jar roda. Tidak selamanya orang merasakan bahagia dan tidak selamanya orang merasakan derita, tidak selalu orang bergembira tertawa, dan tidak selalu juga orang selalu menangis bersedih. Jadi, berderita bahagia, ya, tawa, tangis itu selalu datang silih berganti dalam kehidupan manusia. Satu saat kita akan mengalami kesenangan tapi satu saat juga kita akan mengalami yang namanya kesusahan. Kesusahan itu bagian daripada ujian yang Allah berikan kepada kita umat Islam ini. Apakah ketika kita susah kita kemudian lupa kepada Allah, kita menyalahkan Allah, kita meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah? Apa yang disebut dengan kufur iman? Atau justru ketika susah, kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini kan selalu berganti, ya, kadang malam, kadang siang selalu bergantian, selalu berpasang-pasangan, ada panas, ada dingin, ada siang, ada malam, ada terang, ada gelap, itulah dunia. Maka ketika manusia kemudian mengalami bahagia hendaknya dia jangan lupa diri karena satu saat nanti dia akan mengalami kesusahan. Ketika dia memiliki harta banyak jangan berfoya-foya. Siapa tahu esok hari kita jatuh miskin. Sehingga ada persiapan tidak kemudian kita stres, depresi karena kita nggak siap miskin. Kadang ada orang ya bukan banyak. Dia siapnya jadi orang kaya tapi nggak siap jadi orang miskin. <tuh> jadi orang kaya siap tapi jadi orang miskin nggak siap. Akhirnya ketika dia kaya jatuh miskin, maka dia banyak kemudian orang yang gila, orang yang depresi, orang yang stres, orang yang kehilangan akal. Karena dia hanya siapnya ketika senang, tapi tidak siap menghadapi kesusahan ada tiga cara salah satu asya tofarijul khusus ada tiga cara ini menurut para hukama ya cara untuk menghilangkan kesusahan baik lahir maupun batin yang pertama zikrullah ta'ala zikrullah ta'ala berzikir kepada Allah ini cara yang pertama ya ini cara-cara batin. Kalau cara lahir, ya banyak kita menghilangkan kesusahan, bisa kita banyak berkonsultasi, bisa banyak kita mencurahkan masalah kita kepada orang lain, umpama ya bisa kita mencari cara yang lain. Tetapi cara batinnya itu zikrullah, perbanyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tuh zikir? Zikir itu secara bahasa artinya adalah ingat. Zikrullah artinya mengingat Allah. Ketika ada orang sedang berzikir, dia hakikatnya sedang berhubungan dengan Allah, mengingat Allah, berdialog dengan Allah. Salat yang kita laksanakan pada hakikatnya itu bentuk zikrullah, zikir kepada Allah. Ketika kita dengan disibukkan segala kesibukan dunia, kita berwudu, kita menghadap Allah, kita mengucapkan Allahu Akbar. Maka ucapan itu yang mengantarkan kita kepada ingat kepada Allah. Ketika kita baca Al-Fatihah, kita baca doa ruku, doa sujud, kita sedang berzikrullah. Sedang mengingat Allah, Orang yang lima waktunya terjaga dengan baik itu ciri orang yang selalu ingat kepada Allah. Sebaliknya orang kalau yang lima waktu saja bolong-bolong jarang dikerjakan, itu namanya orang nggak ingat kepada Allah. Mungkin kalau ditanya entah ingat kepada, saya ingat kepada Allah. Jadi ingat kepada Allah bukan cuma ingat-ingat bahwa ada Allah, bukan begitu ya ingat kepada Allah itu zikrullah ta sarananya ibadah belum dikatakan dia ingat kepada Allah kalau lima waktunya dan ibadah yang lainnya dia abaikan maka sholat merupakan salah satu cara kita zikrullah mengingat Allah ketika kita sujud ya perlinang air mata mengingat semua masalah dunia kita, ingat dosa-dosa kita, ya. apalagi sujud tengah malam, ya. di kala orang lain sedang tidur, di kala orang lain sedang asik menikmati mimpinya, kita bangun di tengah malam mengambil air wudhu, sujud di hadapan Allah beristighfar kepada Allah. Dengan hati yang gemetar, berlinang air mata, terbayang semua dosa zikrullah, mengingat Allah. Maka, kalau kita ingat kepada Allah, ya Allah, juga akan selalu ingat kepada kita. Allah mah bagaimana kita, kita lupa kepada Allah, bagaimana mungkin Allah ingat kepada kita. Kita pun akan diabaikan oleh Allah, akan dilupakan oleh Allah tidak akan dihiraukannya kita. Kenapa kitanya tidak menghiraukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi, ketika sedih, ketika masalah menghantui kehidupan kita, kita tidak perlu banyak cerita sebetulnya kepada orang lain, ya. Curhat sana, curhat sini. Walaupun itu mungkin bisa meringankan beban pikiran kita, barangkali tapi orang kalau terlalu banyak curhat kepada orang lain itu menandakan dirinya begitu lemah. Semakin banyak dia curhat kepada orang lain atas masalah yang membelit kehidupannya, menunjukkan di depan orang lain bahwa dia orang yang tidak bisa menangani masalahnya sendiri. Walaupun mungkin orang yang kita ajak curhat nggak jadi masalah, dia mau mendengarkan keluhan kita. Tapi kalau setiap saat kita punya masalah Larinya ke dia terus Curhat lagi, curhat lagi Dia lama-lama jenuh Ini orang itu Sedikit-sedikit curhat Sedikit-sedikit curhat Apa nggak bisa nangani sendiri? Wong oh, setiap kita punya potensi masing-masing Memiliki potensi yang sama Untuk bisa menangani masalah Masalahnya kita telaten Apa tidak cara menangani masalah itu? Kalau orang telaten, sabar, tekun, dia nggak akan butuh kok curhat kepada orang lain. Orang yang selalu curhat itu orang yang mungkin dia nggak mampu menangani masalahnya sendiri. Ya padahal bukan tidak mampu ya, semua kita mampu asalkan kita mau berusaha bagaimana menangani masalah kita. Ya, selama orang yang kita ajak curhat itu welcome dengan tangan terbuka menerima keluhan kita. Tapi kan orang ada titik jenuhnya satu saat. Satu kali dua kali kita curhat kepada orang lain, dia mungkin akan mendengarkan keluhan kita. Tapi kalau setiap saat kita punya masalah larinya ke orang lain, curhat kita menangis, kita di sana, minta pendapat ini pendapat itu, minta saran ini saran itu. Satu kali, dua kali, mungkin orang iya, tapi kalau berkali-kali, mereka lama-lama jenuh. Jadi, daripada kita curhat kepada orang lain, lebih baik kita curhatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui zikrullah. Kenapa? Yang memberikan masalah kepada kita, yang memunculkan masalah dalam kehidupan kita, ya tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang sutradara kehidupan. Kalau kita serahkan semuanya kepada Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah pun akan memberikan solusi kepada kita setiap kali menemukan masalah. Kalau kita minta solusi ke orang lain, belum tentu orang kemudian akan memberikan solusinya. Tapi kalau solusi datangnya dari Allah, melalui ilham-ilham yang muncul dari pemikiran kita, tanpa harus kita minta saran kepada orang lain. Kalau saran itu datangnya dari Allah Insya Allah akan menyelesaikan masalah Ya mungkin ada orang yang ya Selalu kalau diberikan nasihat Saran selalu Sarannya bagus Sarannya berhasil Nasihatnya selalu jitu ada Tapi biasakanlah kita Setiap kali ada masalah Lebih seringlah kita Ingat kepada Allah Curhatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau curhatnya kepada Allah yang lain kecil semua. Jadi ketika kita berdoa Robik Firli Warhamni Wajburni Warfani Warzukni Wahdini Wahafini Wakfoani, kita sedang mengadu nasib kita kepada Allah. Itu kan curhat kita kepada Allah. Robik Firli Ya Allah Ampuni dosaku. Warhamni. Kasihilah aku ya Allah Itu kan berarti kita lagi butuh Allah Kita sedang ada masalah Minta petunjuk dari Allah Apalagi ketika surat subuh kita diajarkan dengan Doa kunutnya Allahumma hadini Fiman hadait Ya Allah berikan aku petunjuk Sebagaimana orang-orang yang telah engkau beri petunjuk Wa'afini fiman afaid Ya Allah berikan aku kesehatan sebagaimana engkau telah memberikan orang-orang di luar sana dengan kesehatan. Jadi setiap masalah kita curhatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ketika kita punya masalah yang membelit pikiran kita, kemudian kita berwudu, kita sujud di hadapan Allah, kita melaksanakan zikir kepada Allah, yakinlah ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan kau berzikir kepada Allah Hatimu niscaya akan tenang Ada orang yang dapat masalah Larinya malah ke minuman keras Katanya kata mereka ya Dengan meminum minuman keras atau ngobat ya, Katanya fly in the sky Semua masalah hilang Tapi kan ketika itu ada orang yang mungkin ketika dia punya masalah Dia larinya keminuman keras mungkin dia akan sejenak hilang tuh masalah, akan ringan beban hidupnya. Tapi Pak, ketika itu ketika dia mabuk, ketika dia teler gak berdaya, dia melayang ke langit semua masalah hilang, itu kan sementara. Setelah dia hilang mabuknya, sadar kembali seperti semula, kembali masalah itu akan memberat, akan memberatkan badannya, memberatkan pikirannya, akan membelit batinnya jadi jangan pernah kita punya masalah larinya ke tempat-tempat baksia ada masalah kita larinya ke tempat perjudian, ada masalah kita larinya ke tempat pelacuran punya masalah larinya ke minuman keras, ya, mengkonsumsi obat-obat terlarang, sabu-sabu dan sejenisnya ini orang sebodoh-bodohnya orang dia punya Allah kok dia punya Allah kok Berarti dia merasa nggak punya Allah. Dia merasa hidupnya sendiri tanpa pendampingan Allah. Kalau dia merasa punya Allah, punya masalah, nggak akan lari ke minuman keras, larinya kepada masjid, ya. lari ke tempat ibadah, melaksanakan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yakinlah ketika kita punya masalah Kemudian kita curhat kepada Allah Kita memperbanyak zikir kepada Allah Kita akan merasakan ketenangan di sana Sekali lagi, zikir yang paling utama adalah dengan kita mendirikan sholat lima waktu. Kalau orang sudah disiplin melaksanakan sholatnya, dia akan merasa terawasi oleh Allah, dia akan merasa ketika ada masalah, kepada Allah lah minta pertolongan kepada Allah kemudian kita mencurahkan masalah kita. Kita boleh ketika berdoa kita berdialog kepada Allah dengan bahasa kita tidak apa-apa. Ya Allah. Hamba saat ini sedang resah ya Allah. Masalah bertubi-tubi datang ya Allah. Datang silih berganti. Masalah ini selesai datang masalah yang lain. Ya Allah berat ya Allah. Hamba merasa lemah ya Allah. Bantu ya Allah. Tolong ya Allah. Masalah ekonomi rumah tangga. Anak belum bayar SPP umpama ya. Cicilan motor belum selesai, rumah pun masih terbengkalai. Ya. Susah ya Allah, pusing ya Allah, minta solusi ya Allah. Kita berdialog dengan Allah boleh, tanpa harus menggunakan doa-doa yang resmi. ya Itu boleh, sah wong kita, sedang berdoa kepada Allah. Menggunakan bahasa apapun boleh. <tuh> ya memang utamanya menggunakan doa-doa yang diajarkan Nabi, doa-doa ya. yang diajarkan oleh Al-Quran, kan banyak di sana ya doa doa yang intinya minta minta solusi atas segala permasalahan yang kita miliki banyak nabi banyak mengajarkan doa doa di sana tapi kalau kita menggunakan dengan bahasa kita berdoa curhat kepada Allah ya itu juga boleh nggak ada larangan jadi masalah yang ada pun saat kita curahkan kepada Allah, minta tolongnya kepada Allah, paling tidak kita akan merasakan ketenangan batin. Orang yang lima waktunya terjaga dengan baik, dia punya stabilitas pemikirannya, stabilitas jiwa, stabilitas ekonomi dan stabilitas kehidupan yang lain. Karena dia memiliki pendekatan khusus kepada Allah, ya, zikrullah dengan lima waktunya. Satu. Yang kedua, menurut para hukama, cara untuk menghilangkan kesusahan, walikau aulia menemui para wali-wali Allah. Nah ini baru ikhtiar lahir ya tadi ikhtiar batin kita langsung berjumpa dengan Allah dengan melalui zikrullah melalui salat lima waktu setelah itu kita dianjurkan oleh para ulama temuilah mereka para wali-wali Allah para ulama-ulama yang kedekatannya kepada Allah tanpa batas mintalah doa kepada mereka para ulama para kiai orang-orang yang nilai ibadahnya di atas ibadahnya kita. Orang yang sepanjang malam senantiasa bertakarub ilallah sujudnya. Nah, kita minta tolong kepada para kiai, minta amalan itu boleh. Pak kiai, saya sedang ada masalah, minta amalan. Zikir seperti apa Pak Kiai? Kita boleh minta amalan zikir ya. Barangkali kita kurang paham di masalah itu Tanya kepada para ulama Oh nanti kamu baca ini Baca ini, zikir ini, zikir itu ya. Kita memperbanyak Mendekatkan diri kepada orang-orang Yang memang dia dengan Allah dekat itu Ada wasilah ya. Memperbanyak minta doa kepada mereka Itu bagus, nggak ada salahnya Kita mau doa sendiri itu juga bagus Oh, ngapain minta doa kepada para kyai, para ulama, orang lain Langsung aja minta kepada Allah doa sendiri pribadi Itu tidak masalah, boleh-boleh saja Tetapi Orang yang antara dia dengan Allah nggak ada jarak Yang mungkin doa mereka mustajab Ini juga perlu kita dekati mereka Pak Kiai, ya, kami sedang ada masalah mohon doanya agar masalah ini bisa diselesaikan dia berdoa kepada Allah mungkin doa kita kurang nyambung kepada Allah tapi doa para ulama para kiai kiai kita yang memang pendekatan dia kepada Allah luar biasa ibadahnya tidak seperti ibadah kita yang belang bentong mereka mah kadang sholat juga sampai tengah malam yang dimungkinkan doa mereka itu Uh, kemungkinan besar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini datang ke Kita bukan syirik kepada Allah, ya. Kita ikhtiar minta doa, minta amalan kepada Bakri itu boleh. Ya. sebagai wasilah. Kita orang awal nih nggak tahu bacaan apa yang harus kita baca umpama ya, sedang resah doanya apa ya? Sedang ada masalah doanya apa ya? yang kira-kira enak yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita mintalah kepada mereka pak kiai saya minta doa atau minta didoakan ya kiai agar masalah yang kami hadapi segera selesai minta bantuan orang lain karena siapa tahu doa kita agak ngegrandet tapi dibantu dengan doa para kiai insya Allah mustajab gitu. datangi mereka ya asalkan awas ya datangnya jangan ke kuburan kemudian minta kepada sang ahli kubur, ini yang salah. Ya. Ini yang salah. Ada orang punya masalah, kemudian dia datang ke makam ibunya, ke makam orang tuanya, makam bapaknya, kemudian dia ngobrol di situ, Pak. Saya sedang ada masa doain, Pak. Ini kan lucu. Dia datang ke makam itu mestinya mendoakan kedua orang tuanya. Bapak ibunya doakan supaya di alam kuburnya dapat tempat yang layak. Bukan dia datang ke kuburan orang tuanya dan ngerengek minta dibantu masalahnya. Minta bantu apa? Justru mereka yang di alam barat minta bantuan kita yang masih hidup. Eh, Mal fi kata Nabi. mayit yang ada dalam kubur itu kategori Mereka seperti orang yang tenggelam. Mereka orang yang seperti tenggelam. Bayangkan orang tuh kalau yang tenggelam di laut, ya. Tenggelam di sungai hanya dikali. Itu kira-kira mereka diam, diam, anteng. Apa mereka teriak-teriak? Orang jatuh dari kapal, nyemplung ke laut, tenggelam di tengah lautan, kira-kira teriak-teriak. Apa diam saja. Kan teriak-teriak, minta tolong. Minta tolong, 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 tolong. Aku tercebur, tolong, tolong. Nah kata Nabi Orang yang ada di alam barza Sama persis seperti orang yang tenggelam Kalau gharikul mugawas Seperti orang yang tenggelam Minta tolong kepada yang masih hidup jadi saat kita datang ke makam orang tua kita, kita bukan curhat masalah kita. Pak, Ibu, saya sedang ada masalah, Bapak, Ibu, akan saya, minta tolong. Oh, sudah mari di, minta tolong. Ya. Minta tolonglah kepada zat yang selalu hidup nggak akan pernah mati yakni Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada orang ya. Apalagi orang yang sudah meninggal dunia nggak akan bisa mungkin ya menolong kita. Justru kita yang masih hidup memberikan pertolongan kepada mereka yang sudah ada di alam barsa. Kirimi doa Al-Fatihah dan lain sebagainya. Oh, nggak nyampe, Pak. Itu seurusan Allah ya. Doa kita nyampe atau tidak untuk alam untuk orang yang di alam barza itu bukan urusan kita itu urusan Allah. Tinggal kita minta kepada Allah ya Allah aku akan melakukan satu amalan tolong ya Allah pahalanya sampaikan kepada orang tua saya yang ada di alam barza nyampe tidak nyampe tidak usah diperdebatkan oh, kita belum mati kok bisa bilang nyampe nggak nyampe kita serahkan semuanya kepada Allah sampai nggak sampai bukan urusan kita. Yang terpenting kita memanjatkan doa Untuk yang ada di alam barzah Jadi kalau sedang ada masalah Bukan kita datang ke kuburan Minta doa kepada orang tua kita Yang sudah meninggal dunia Tapi Likau awliya'ih kau kepada para wali Para ulama, para kiai Para asatid Yang mereka Ibadahnya luar biasa yang doa mereka kemungkinan besar diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa ya, membantu kita dalam menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Ya. Yang ketiga, menurut hukama, cara untuk menghilangkan kesusahan adalah mendengarkan nasihat para hukama. Ya. Mendengarkan nasihat dari orang-orang yang mendapatkan hikmah, ilmu hikmah, ya, ilmu hikmah ini tidak sembarangan diberikan kepada orang, loh. Ya, tidak semua orang mendapatkan anugerah berupa hikmah ini. Jadi, hikmah ini kecerdasan di atas kecerdasan, tuh, orang yang mendapatkan ilmu hikmah ini. Para nabi, para rasul, mereka mendapatkan hikmah Tadi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mengetahui sesuatu yang orang lain tidak tahu itu hikmah. Bisa mengetahui sesuatu yang orang lain tidak tahu, yang orang lain secara umum mungkin nggak bisa, dia mah bisa itu orang ahli hikmah itu. Ilmunya di atas rata-rata orang yang biasa. Ya. Mungkin di antara kita kalau Allah berkehendak ada yang diberikan hikmah ya cuma hikmah ini hanya diberikan kepada mereka orang-orang yang hatinya bersih kelompok para wali kelompok para ulama para kiai yang ibadahnya top mereka diberikan anugerah berupa hikmah ya. penglihatan suatu pengetahuan yang tidak diberikan kepada semua orang Nah, orang yang seperti ini kita perlu sekali nasihatnya. Karena dia mengetahui yang orang lain nggak tahu. Dia mengerti yang orang lain nggak mengerti. Perbanyak kita minta nasihat dari mereka. Ya. Karena nasihat mereka insya Allah, nasihat yang berasal dari Al-Quranul Karim, nasihat dari... Para ulama ulama yang lain nasihat dari baginda rasulullah, sehingga yakin mereka nggak akan mungkin memberikan nasihat yang tidak baik. Pasti nasihat yang mereka berikan kepada kita nasihat yang baik untuk kehidupan kita, ya agar saat kita mendapatkan masalah kita ada titik terangnya, ada lampu, ada lentera di mana kita bisa membelah kegelapan, ya tidak gelap mata potong kompas jalan pintas orang terbelit kemiskinan pusing-pusing nah, amat doa kelamaan ya minta rizki nggak dikasih-kasih akhirnya apa dia ambil jalan pintas miara tuyul umpama ya ini kan syirik dia berdoa kepada Allah kelamaan akhirnya dia miara tuyul oh, tuyul kan bisa sekali beroperasi puluhan juta umpama. Tapi kan itu bukan solusi, ya. Miara babi ngepet umpama, itu bukan solusi. Kalau kemudian mendatangkan kekayaan bisa menjadikan solusi dari susahnya ekonomi kita, itu kan solusi sesaat. Saat kita meninggal di sana siksa yang begitu berat karena kita sudah meminta kepada yang selain Allah. ...meminta pertolongan jin, meminta pertolongan setan iblis kita kemudian masuk kelompok mereka, kita berbisnis dengan mereka, kita bersekongkol dengan jin dengan setan kan sudah termasuk perbuatan yang syirik. Jadi ketika susah kita menghadapi ekonomi yang mungkin sangat ya, mencekek leher, ya. Larinya jangan ke sana, tapi perbanyak kita pertama, zikrullah memperbanyak kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita melaksanakan ibadah. Kedua, kita harus banyak-banyak berkunjung kepada orang-orang alim, ya, para ulama, para asyidit, para kiai, minta petuahnya, minta nasihatnya, minta amalannya, minta doanya, ya. Menggunakan air boleh Pak Kiai saya minta air tapi awas hati-hati ya kalau kita minta air kepada Kiai ya jangan pernah kemudian kita beranggapan bahwa itu air keramat itu air jimat jangan. Air hanya media saja kalau ada orang sakit datang ke, ke Kiai ke ulama dikasih air putih itu bukan berarti air jimat air keramat air ajaib bukan ya itu air hanya sebagai media ya, kesembuhan dari penyakit yang ada Allah memberikan keistimewaan kepada benda-benda mati ya Allah memberikan keistimewaan kepada batu hajarul aswad benda mati Allah memberikan keistimewaan kepada Ka'bah benda mati ya maka air pun termasuk benda mati kalau kemudian Allah memberikan keistimewaan kepada sang air itu Tidak menjadi persoalan ya Tapi masalahnya jangan sampai saat kita datang ke kiai, ke ulama minta air Kita anggap bahwa itu air keramat, air hebat, air ajaib, air jimat Nah ini kita akan terjebak kepada syirik kita mungkin digoda oleh setan. Kau luar biasa sembuh ya. Tuh berkat air itu tuh. Itu air hebat itu. Air keramat itu. Akhirnya kita memuja-muja air tadi. Disimpan di tempat yang tinggi. ya, Tempat yang mulia. Diangkat dengan penuh hati-hati. Dicium dulu. Didewa-dewakan itu air. Sama saja kita dengan melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita datang ke kiai minta air, ya. Kemudian, oleh sang kiai, air itu sebagai media perantara doa kita terhadap kesembuhan atau masalah yang dihadapi oleh seseorang. Kemudian, kita memperbanyak minta nasihat kepada para hukama, orang-orang ya. yang ahli hikmah, karena mereka orang yang dekat dengan Allah. Nasihat mereka, insya Allah, yang, nasihat yang bermanfaat, nasihat yang bermutu. Nasihat yang bisa membawa solusi terhadap masalah-masalah kita. Jangan kemudian datang ke paranormal, datang ke dukun. Ini bukannya masalah selesai, nambah-nambah dosa. Itu syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.